Pause dulu, sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Hai Sasalovers, berjumpa lagi dengan saya Resi. Nah, di live kali ini saya akan membuat chicken cheese roll. Nah, ini pas banget menu untuk kalian yang lagi diet atau mengurangi nasi, karena nanti ini terbuat dari salah satu bahannya itu terbuat dari beras. Penasaran kan? Yang kita lihat dulu ya bahan-bahannya. Di sini kita ada 10 lembar rice paper. Nah, untuk yang belum tahu rice paper seperti apa, ini bentuknya seperti ini ya Sasalovers. Dilihat teksturnya kaku. Ada 1 pasang dada ayam filet, garam 3/4 sendok teh, ada black pepper 1/2 sendok teh, ada 5 lembar romaine lettuce, 4 tangkai daun mint yang sudah kita petikin, ada 2 buah wortel yang sudah diiris korek api lalu kita rebus, ada 50 gram toge mayoshi yang sudah diseduh, 100 gram jamur champignon yang sudah diiris, dan ini 1 buah timun Jepang yang sudah diiris korek api. Nah, untuk sausnya di sini kita menggunakan 200 gram keju cottage onion, 1 sendok teh air jeruk lemon, 1 sendok makan madu, dan 1/2 sendok makan olive oil. Nah, itu tadi bahan-bahan untuk membuat chicken cheese roll. Nah, mending sekarang langsung aja kita masuk ke proses pembuatannya. Yang pertama di sini kita panggang dulu ayamnya. Oh ya, sebelum dipanggang kita lumuri garam dan juga black pepper sauce. Black pepper keras. Nah, setelah kita lumuri rata, selanjutnya baru kita bakar. Nah, ini langsung aja kita masukin ke panggangannya. Ini udah ada yang komentar nih kali sih. Wah, makanan sehat nih ya. Nama masakannya apa? Nah, ini kita sedang membuat chicken cheese roll. Ya, ini bener banget makanan sehat banget bisa lihat. Karena tidak ada sama sekali yang digoreng, ayamnya pun di sini kita bakar. Dan menggunakan sayuran-sayuran yang segar. Nah, ini juga ayamnya juga bumbunya juga dikit bakar. Iya, cuma menggunakan garam sama black pepper aja tadi ya. Nah, ini kita bakar 7 sampai 10 menit. Sambil nunggu dada ayamnya matang, kita buat sausnya dulu. Nah, apalagi tadi tuh ayamnya pakai dada ya, kan? Iya, iya benar kan ya. Jadi ya, dia rendah lemak ya, kan ya. Nah, di sini kita menggunakan 200 gram keju cottage. Ini keju apa nih, cara sih? Bentuknya kayak crust gitu ya, kayak. Iya, karena dia ini ada anehnya juga tadi ya, keju cottage aneh. Terus kita menggunakan 1/2 sendok teh air lemon, 1 sendok makan madu, dan 1/2 sendok makan olive oil. Halo Pittsburgh, apa kabar? Nah, teman-teman sosok yang di rumah, gimana nih cuacanya di rumah lagi apa? Kalau kita di sini lagi cerah ya Kak Resi ya. Iya benar banget Kak ya. Jadi ini menunya pas banget buat yang lagi diet ya Kak Resi ya. Ya, ini pas banget untuk kalian yang lagi diet atau mengurangi nasi. Sasalovers, selain menu kali ini juga Sasalovers boleh loh nanya-nanya ke Resi tentang masakan atau kendala dapur lainnya. Jadi nanti langsung kita jawab. Nah, kalian juga jangan lupa untuk absen Sasalovers nontonnya dari mana aja nih. Benar. Jadi Sasalovers kalau misalnya nih
mau mengurangi nasi atau lagi mau diet, bingung nih menunya kan apa ya yang enak tapi juga sehat. Ini bisa jadi salah satunya. Ini kita masukin ke piping bag biar nanti memudahkan waktu kita masukin sausnya. Nah, sosok kalau misalnya sosok bingung nih beli cottage cheese-nya itu di mana? Itu ada di mana sih cara sih? Nah, itu di supermarket sekarang sudah banyak sosok. Nah, ini ketika sosial pos memanggang ayam panggang ya, pokoknya dia harus 100% benar-benar matang ya sosial pos. Karena ayam itu mengandung bakteri salmonella yang akhirnya bisa bikin perut kita sakit. Nah, sosial pos kalau misalnya tadi tuh penasaran pakai cheese itu, jadi dia emang teksturnya tuh bergelindil gitu ya sosial pos, jadi itu rasanya agak tawar, lebih tawar ya kalian sih ya? Iya, benar tadi ya. Lebih tahu daripada keju cheddar atau keju parmesan yang sering kita pakai. Ini padahal cuma dipakein bareng sama merica aja udah wangi banget. Baunya kecil banget ya tadi ya. Oh, ini udah banyak yang apa nih? Ada yang dari Malaysia, dan dari Kota Pekanbaru, ada yang dari Riau, terus dari Papua, dan juga ada dari Bandung. Halo, halo semuanya yang baru bergabung, kali ini kita sedang membuat chicken chitrol. Ayo, kalau misalnya kita juga pengen cari menu kasap salad atau set diet lainnya juga ada di sajansedap.com, jangan lupa di cek ya. Karena sih kalau misalnya ketinggalan nih bisa lihatnya di mana lagi sih? Nah, untuk yang ketinggalan video kita nggak perlu khawatir, karena nanti videonya akan kita save selama 24 jam di Instagram sajansedap dan juga Facebook sajansedap, dan nantinya juga akan kita upload di YouTube channel sajansedap. Jadi untuk yang belum upload, jadi untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel sajansedap. Karena selain resep-resep menarik, di situ juga banyak tips-tips menarik seputar dapur loh, sesuatu. Nah, dan itu juga tenangannya sesuatu, karena resepnya dan juga tipsnya udah kita coba di sini, jadi langsung anti gagal. Pasti sukses nih di praktekan dulu. Halo Kasha, apa kabar? Terus ada juga yang dari Kamsel, ada yang dari Boyolali, Cibitung, wah banyak banget yang absen. Halo Princi juga. Nah, sesuatu kalau misalnya ketinggalan resepnya dan pengen melihat cara lengkapnya itu ada di mana sih, Karasi? Nanti akan terbit di majalah Sedap edisi On The Plate edisi Maret mungkin ya, Maret benar, On The Plate Maret. Jadi nanti ada rubrik On The Plate, terus kayak aduh pengen lihat nih resepnya cara lengkap, terus pengen dicek juga tuh nanti ada versi printnya. Jadi gak cuma hanya chicken chitrol, nanti juga ada menu-menu olahan rice paper lainnya ya, sesoper. Halo Jambi, apa kabar? Ada yang dari Tanjung Priok, dari Lahat juga, ada Bogor, Kerinci, terus dari Palu juga. Wah, banyak banget nih. Halo Cengkareng, cheese-nya yang tadi digunakan jenis apa sih kak? Ada yang nanya nih. Nah, kita cheese yang di sini kita menggunakan keju cottage atau apa? Nah, ini kalau misalnya beli di supermarket juga kan ada berbagai macam rasa ya. Tapi kali ini kita pakainya yang cottage cheese yang original. Kan? Iya. Nah, kita menggunakan yang cottage onion. Oh, sorry. Oh, jadi kalau misalnya ada rasanya tuh juga ada aroma dan rasa onionnya. Iya, benar kan? Iya. Sesongkut jangan lupa ya kalau misalnya masak aja itu harus benar-benar matang. Halo Samarinda, apa kabar? Dari Papan juga nih. Halo. Halo Medan.
hari ini lagi masak apa sih kan yang ditanyain? Hari ini kita sudah membuat chicken cheese roll. Nah, untuk yang ketinggalan resepnya nggak perlu khawatir, karena nanti videonya akan kita share selama 24 jam di Instagram dan Facebook Sajian Segar. Karena dia dagingnya agak tebal dadanya, jadi dia agak lama itu teropos mungkinnya. Nah, tadi udah nanya nih, itu yang bisa dijelasin gak sih kak? Tua itu kita kayak potensis ya kak Esi ya? Potensis ya, tapi kalau misalnya teropos gak mau ada apa, kalau gak nemu juga gak apa-apa sih, gak digunakan ya? Iya benar. Nah ini jadi ciri khasnya sih, jadi ada rasa manis, sedikit asamnya. Asam ini bumbunya itu ada di sausnya itu.